Rasulullah pernah bersabda, "Waju'ilat til ardu masjidan wa tahura." Allah menjadikan bumi ini tanahnya suci dan untuk masjid, tempat bersujud. Di manapun kalian berinjak, menginjakkan kaki, di situ tempat yang terbaik untuk kalian bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Kalau di dalam bab syariat, fikus syariah, ada ihya'ul amwat, menghidupkan tanah yang mati. Dianjurkan apa? Bikin musholla, bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren dan yang lain sebagainya. Faham? Dimanapun kalian berada, jadilah jauh daripada tempat itu. Dalam arti selalu tegakkan taat, takwa, istiqomah, baik berupa sholat, ngaji, zikir, wirid, sholawat dan yang lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Begitu juga wabil khusus tempat-tempat yang sudah memang berdiri di situ tempat kebaikan. Atau ente dikendaki oleh Allah dalam melakukan kebaikan. Beda lagi kalau ente dikendaki dapat khidlan, sehingga ente mampu melakukan kemaksiatan. Ini harusnya ente bukan pasrah. Saya ditakdirkan bermaksiat, saya ditakdirkan menjadi ahli neraka, ya sudah. Akhirnya Allah, ini kalamul haq yuridu bil batil. Perkataannya benar tapi tujuannya batil. Masa mau ente dibakar gini? Paham? Ente tak bakar sekarang. Pakai korek. Paham? Jangan menentang takdir, ente jangan bergerak, diam saja karena nak bakar ente, kan gitu. Pasti enggak mau. Paham? Pengennya pasti cari yang enak, yang terbaik. Oleh sebab itu kisah dikasih ikhtiar-ikhtiarnya ini digunakan untuk cari yang terbaik. Jangan digunakan ikhtiarnya ini dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, apalagi yang tercela, apalagi yang terburuk, apalagi siksa api neraka. Fal a'yadzu billah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam.